Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Salah saja nih. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel nih. Pick account. Uncle, baby. Ni ada. Boleh tak you cakap sekejap apa yang dia tanya? Sekejap je. Ra. Tak dengar. Tengah syuting? Oh, dia tengah syuting. Tak apa, tak apa, Zel. Cepat tutup call tengah interview TV. Ramai curiga jika girlfriend Azri cuma scammer. Masih belum habis tempoh edah, namun pelakon Ellie Suryati yang baru saja berpisah akui cukup risau mengenai perihal bekas suaminya, Azri Iskandar ketika ini. Mana taknya, selepas lelaki tersebut mengumumkan bakal berkahwin baru, malah muncul pula seorang wanita lain mengaku sebagai ex-girlfriend. Pick account. Uncle, baby. Ni ada. Boleh tak you cakap sekejap apa yang dia tanya? Sekejap je. Ra. Tak dengar. Tengah syuting? Oh, dia tengah syuting. Tak apa, tak apa, Zel. Baru-baru ni pula timbul isu tentang profil sebenar bakal isteri kepada Azri yang dipercayai bernama Dr. Azra, yang juga seorang penulis skrip. Mana taknya, sehingga ke hari ini masih belum ada sekeping gambar yang menampakkan wajah tular, malah ramai pula yang mensyaki akaun Facebook milik wanita tersebut juga seperti palsu. Ketika ditemu bual pihak Melody pada minggu lalu, keadaan bertambah mengelirukan apabila Azra yang dihubungi oleh Azri bagaimanapun cepat-cepat meletakkan telefon saat mengetahui percakapan tersebut dirakam. Pelakon lelaki berkenaan juga turut sama terkejut, namun sempat meminta maaf kepada pengacara yang memberi alasan wanita itu sedang sibuk syuting. Jelasnya lagi, setelah berjumpa dengan keluarga bakal istrinya di Perlis, barulah dirinya akan berkongsi dengan lebih lagi gambar-gambar lain. Langkah ke ruang komen, rata-rata netizen mengaku cukup teragak-agak akan identiti sebenar wanita bernama Azra tersebut. Dalam pada itu, ramai yang berharap Azri dapat lebih berhati-hati selain risau jika sebenar tertipu dengan love scammer. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.